Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim Wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barak ta'ala ibrahim Wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidu majid Ikhwanufidin, rahimakumullah, ibu-ibu bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan isya masjid al-jihad, rahimakumullah. Baiklah pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan bersama kembali untuk berdialog atau bertanya jawab. Dan satu hal yang kembali ingin ulun tekankan bahwasanya apapun yang ulun sampaikan dari jawaban-jawaban yang akan ulun sampaikan bukan sebuah perkara dalam artian bukan sebuah kemutlakan pendapat tadi harus diikuti tidak namun selama ada dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah maka tolong itu dipertimbangkan karena boleh jadi terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat yang mungkin masing-masing kita mempunyai dalil-dalil yang kita yakini maka ketika itu kita bisa memilah dan bisa memilih apa yang kita ambil dari dua pendapat yang mungkin ada dasar dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan e, baiklah kita akan mulai dulu dari banyaknya pertanyaan yang sudah masuk mungkin di awal ini ulun akan jawab lima pertanyaan dulu lima pertanyaan yang sudah masuk karena terlalu banyak pertanyaan yang sudah masuk e, yang pertama yaitu berkaitan dengan salah seorang jamaah kita yang bertanya tentang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa Apakah ada dasar dalil untuk melaksanakan ruqyah masal? Mohon penjelasannya. Uh, ruqyah masal, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang tidak terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadilah Rasulullah dan juga para sahabat langsung meruqyah kepada orang-orang yang mereka itu mungkin ingin dirukyah atau ada perkara-perkara yang diharuskan untuk meruqyah orang-orang tadi dan perkara ini adalah perkara yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di zaman kita hari ini, ketika banyaknya mungkin orang-orang yang merasa ada hal-hal yang tidak nyaman, ada perasaan was-was dan gangguan-gangguan yang lainnya, dan tidak memungkinkan untuk kita berkeliling di setiap tempat atau di setiap waktu, maka menjadikanlah salah seorang ulama besar Abdullah ibnu Jibrin, hafidhullah beliau menyatakan bahwasanya. Bolehnya melaksanakan ruqyah dengan mengumpulkan kaum muslimin karena keterbatasan waktu, keterbatasan keadaan dan keterbatasan e, kesempatan. Dan memang jelas berbeda dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keadaan inilah yang menjadikan kenapa sebahagian ulama memperbolehkan. Oleh karena itu mohon maaf kenapa kita Masjid Al-Jihad tidak memasukkan kalimat masal di dalam pemberitahuan pemberitahuan kepada jamaah kita hanya memasukkan ruqyah syariah tidak memasukkan kalimat ruqyah syariah masal karena untuk menghindari ikhtilaf atau terjadinya perbedaan ini namun kita tidak menyalahkan ketika ada yang mengatakan atau mungkin bikin spanduk ruqyah masal tidak kita salahkan tapi kenapa kita bersikap dengan memberikan pemberitahuan kepada jamaah dengan hanya pernyataan ruqyah syariah tidak ada embel-embel masal karena ini memang pada keadaan yang diperdebatkan, dan meskipun sebahagian ulama memperbolehkan, Wallahu nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya tentang berkaitan dengan puasa di bulan Zulhijjah: apakah puasa di bulan Zulhijjah itu sembilan hari berturut-turut, atau cukup satu hari saja untuk melaksanakan puasa Arafah? Puasa di bulan Zulhijjah ada perkara yang memang dianjurkan ketika bicara puasa Arafah. Dan salah satu keutamaan pada bulan Dhul Hijjah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda min ayyamin amalan salih fiha ahba ila min hadhil ayyam yani ayyam al ashar min dzulhijjah qalu ya rasulullah wala jihadu fi sabilillah qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dzalika bi tidak ada hari yang paling mulia kata nabi tidak ada hari yang paling utama untuk orang itu beribadah dan beramal saleh kecuali pada 10 hari awal bulan dzulhijjah Bahkan kemuliaan orang yang beribadah di 10 hari awal bulan Dhul Hijjah melampaui pahalanya daripada orang-orang yang berperang di jalan Allah. Kecuali ketika dia berperang, dia mati dalam keadaan syahid. Maka itu lebih utama. Karena kita semua tahu orang-orang yang mati syahid, mereka dipastikan untuk mendapatkan sorga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan puasa di bulan Dhul-Hijjah apakah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dhul-Hijjah karena 10 Dhul-Hijjah adalah hari raya Idul Adha dan diharamkan untuk berpuasa. Muncullah khilaf, muncullah perbedaan pendapat. Sebagian pendapat menyatakan ada berpuasa ada puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dengan berfaham bahwasanya itu bagian dari amal soleh bagian dari amal soleh Sebagian ulama lain menyatakan tidak ada puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijah. Yang ada hanya puasa Arafah yaitu ketika wukuf di Arafah. Bahkan tarwiyah pun tidak ada. Bahkan puasa tarwiyah pun juga tidak disyariatkan. Dan pendapat kedua ini berdalil dengan dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saumu Arafah araf ya kafiru sanati ini maaldiyah wa mustaqbila. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa dua tahun, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Dan tidak ada kejelasan yang secara jelas Nabi mempraktekan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dhuhr Hijjah. berhubung ketidakadaan dalil secara jelas dan secara pasti yang menjelaskan praktik Rasulullah berpuasa berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 9 maka menurut pendapat kedua tadi tidak ada puasa yang disebutkan daripada pendapat pertama tadi Adapun dalil yang menyebutkan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'alul Hijjah wa yaumul Ashura wa fi kulli yaumin wa fi kulli itsnain wal khamis wa fi salasati ayyami minkulli syahr adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berpuasa 9 Zul 9 Zul Hijjah kemudian 10 Muharram dan setiap Senin dan Kamis dan setiap 3 hari pada setiap bulan kecuali hari tasyrik maka dalil ini mempunyai dua makna yaitu pernyataan puasa 9 Zulhijjah yang disebutkan Rasulullah berpuasa sembilan Zulhijjah mempunyai dua makna. Makna yang pertama boleh jadi sembilan tadi adalah dari tanggal satu sampai tanggal sembilan Zulhijjah. Makna yang kedua boleh jadi kata sembilan tadi adalah puasanya Nabi pada hari yang ke sembilan, sehingga muncullah dua pendapat tadi. Sehingga ketika muncul dua pendapat yang menafsirkan riwayat tadi, maka kita memerlukan penguat dari pendapat-pendapat yang muncul. Apa penguat yang muncul? Penguat yang ada adalah prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijelaskan pada hadis yang lain, ternyata prakteknya Rasulullah yang secara jelas, yang terlihat, yang disebutkan dalam hadis-hadis adalah Rasulullah berpuasa sembilan zulhijjah. Jadi sekali lagi ketika ada muncul dua penafsiran, maka kita memerlukan penguat dari pendapat yang muncul tadi. Maka penguat yang muncul adalah praktek dan puasanya Rasulullah adalah sembilan zulhijjah. dan disebutkan dari pernyataan Aisyah radhiyallahu taala bahwa beliau menyebutkan maraitu nabi sallallahu alaihi wasallam saya tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa berturut-turut di bulan Dzulhijah sampai dari 1 sampai 9 Dzulhijah saya tidak pernah melihat kata Aisyah. Dan penguat-penguat inilah yang menjadikan kenapa pendapat kedua mohon maaf mempunyai kekuatan hukum yang lebih. Pertama, praktiknya Rasulullah. Yang kedua, pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara pendapat yang menyatakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, mereka menafsirkan riwayat tadi sebagaimana penafsiran pada pendapat yang kedua, pada pendapat yang kedua dan ingat, beribadah harus dibangun dengan sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu harus berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah hanya sebuah pendapat, pendapat bisa diterima dan harus ditolak. Kapan diterima? Ketika ada dalil. Kapan ditolak? Ketika tidak ada dalil dan jelas keputusan di tangan pian. Apakah ingin berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Maka itulah dalil yang dibangun. Atau hanya berpuasa pada tanggal 9 Dhul pada keyakinan itulah yang memang dipraktekan secara jelas di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan satu kaidah hukum menyatakan atau ala amila dalil. Menahan diri untuk tidak melakukan sebuah perbuatan itu lebih baik daripada mengerjakan sebuah perbuatan didasari pada sebuah keraguan-keraguan. Hukum berkorban yang digilir tahun ini, anak tahun kemarin sudah istri, dan tahun berikutnya seorang ayah. Apakah ini diperbolehkan? Berkurban bagi semua orang Muslim itu diperbolehkan. Siapapun, ketika tentunya yang sangat-sangat diharapkan dan diinginkan adalah ketika dia sudah akil balik, seorang anak yang masih kecil yang dia belum akil balik. Apakah boleh dia ikut berkorban? Dia diperbolehkan. Namun yang paling afdal, yang paling utama adalah seorang yang sudah akil balik. Seorang yang sudah akil balik karena ibadah adalah berkaitan dengan niat. ibadahlah berkaitan dengan niat dan seorang yang berkurban yang misalnya seorang bapak berkurban kemudian keluarganya yang di rumah ikut berniat maka ini dapat pahala. Sebagaimana hadis dari Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala an menyebutkan di zaman kami di zaman Rasul s.a.w., alaihi wasallam Cukup satu orang itu berkorban yang mencukupkan untuk satu keluarga yang di rumah. Artinya, ketika satu orang itu berniat untuk berkorban dan yang di rumah juga ikut berniat, maka mereka juga mendapatkan pahala. Maka, kalau orang itu mungkin menggilir nama-nama tadi, mereka mungkin uh, punya pemikiran: tahun ini, tahun kemarin sudah istrinya, misalnya tahun ini anaknya, maka sebahagian orang sepertinya berpikir seakan-akan pahalanya itu hanya untuk satu orang seakan-akan pahalanya untuk satu orang. Padahal ketika orang itu berkurban, kemudian keluarganya ikut berniat untuk berkurban, maka mereka mendapatkan pahala. Kenapa yang ditekankan adalah kalau kita ingin berkurban untuk anak kita juga, silahkan selama dia akil balik itu lebih baik. Kenapa? Karena kelaziman hukumnya, keharusan hukumnya adalah seorang yang berkurban, seorang yang berkurban, kemudian dia dianjurkan dan disunahkan setelah itu dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai penyembelihan hewan kurban untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Dan bagaimana kalau seorang anak kecil itu misalnya dia berkurban yang nama dia disebutkan ketika penyembelihan tadi, apakah kelaziman hukum itu berlaku pada dia? Tentunya tidak. Kenapa? Dia belum akil balik. Oleh karena itu, yang lebih dianjurkan kalau ingin berkurban untuk anak kita <coughs> yang dia disebutkan pada saat penyembelihan hewan kurban hendaknya sudah akil balik. Tapi kalaulah seandainya hanya bapaknya saja yang berkurban setiap tahun, dan keluarga yang di rumah ikut berniat maka mereka juga mendapatkan pahala wallahu a'lam selanjutnya hukum berkurban bagaimana hukum berkurban dengan cara arisan dengan cara arisan apakah diperbolehkan berkurban dengan cara arisan perkara yang demikianlah perkara yang dijadikan istihad oleh para ulama yang mayoritas ulama memperbolehkan dengan persyaratan Orang-orang yang ikut arisan adalah orang-orang yang memang dipastikan dia mampu untuk membayar. Itu pertama, yang kedua harus disepakati. Kalau seandainya di tahun berikutnya ada kenaikan harga sapi, ada kenaikan harga kambing, misalnya, maka semua orang-orang yang ikut arisan tadi bersama-sama untuk menutupinya, bersama-sama untuk menutupinya, karena boleh jadi di tahun berikutnya itu naik harganya, boleh jadi. Jadi harus disepakati. Kemudian yang ketiga yang harus ada adalah ketika nama orang tadi ternyata muncul di tahun ini dan dia dapat arisan tadi dan dia berkurban maka hendaknya penyebutan nama pada saat penyembelihan hewan kurban adalah nama orang yang muncul tadi tidak nama orang-orang yang ikut arisan semua tidak hanya satu orang selama persyaratan-persyaratan ini ada maka mayoritas ulama memperbolehkan wallahu a'lam Ya, kita persilahkan yang di sebelah kanan. Oh, ini yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya, nanya Ustaz, apa itu suruh dan apa itu tuluk? Dan kapan kita mengerjakan salat isra? Apakah waktu syarat timbulnya tuluk atau yang menunggu beberapa menit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ya, ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang saya hormati. Ini masalah mahaul, Pak Ustadz. Masalah mahaul. Itu marak di kampung-kampung. Sedangkan hadis-hadis Nabi yang kuat itu bahwa kalau ada undangan, kita sunat muakada harus datang. Bagaimana masalah mahaul ini? satu minggu, satu bulan, dan satu tahun. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. E, pertanyaan titipan Ustaz. Mana yang lebih didahulukan kita berniat berkurban atau kita ada mempunyai hutang? mana yang kita dahulukan berkurban atau membayar hutang demikian Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam silahkan uh, yang pertama berkaitan dengan istilah tulu atau syuruk pada pelaksanaan salat isyrak atau salat syuruk Tentunya tulu adalah perkara yang ketika awal munculnya matahari yang ketika itu Memang ada hadis Nabi Alaihi Wasallam untuk menganjurkan kepada kita melaksanakan salat Dan bahasa tulu adalah munculnya matahari dan begitu juga syuruk ini hanya bahasa yang artinya sama yang artinya mirip maknanya yang intinya adalah awal kemunculan matahari awal kemunculan matahari dan hadis-hadis Nabi pada periwayatan Imam Tirmidhi misalnya menjelaskan kepada kita bahwasanya adanya anjuran untuk melaksanakan sholat syuruk dengan persyaratan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah yang itu dilakukan di rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia tunggu sampai munculnya matahari, sampai tulunya matahari atau syuruknya matahari tadi, munculnya matahari, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah dua rakaat, maka perbuatan yang seperti itu, seperti dia mendapatkan pahala, kahajja umrah tamatin, tamatin, tamatin. Seperti dia melaksanakan ibadah umroh dan haji sempurna, sempurna, sempurna kata Rasulullah. Nah muncul perbedaan, kapan sholat sunnah syuruk ini? Apakah tepat pada saat munculnya matahari kemudian kita sholat atau kita tunggu dulu kita Menunggu dulu beberapa menit, misalnya. Sebahagian ulama memang menyatakan, "Ketika muncul matahari, maka ketika itu karena hadis Rasulullah hanya menyatakan, 'Di saat muncul matahari, di saat muncul matahari.'" Pendapat kedua menyatakan, "Dia menunggu dulu, dia menunggu dulu untuk benar-benar meyakinkan, benar-benar muncul atau tidak." benar-benar muncul atau tidak sehingga dari dua pendapat tadi mana yang lebih yakin dari diri kita kalau kita lebih yakin ternyata itu memang benar-benar sudah muncul kita tunggu mungkin 4 menit atau tiga menit atau lima menit bahkan mungkin maka perkara selesai ketika dia memang uh, mengambil sikap kehati-hatian namun mohon maaf saya pribadi tidak berani menyalahkan orang yang ketika muncul matahari kemudian dia langsung melaksanakan sol karena dia berdalil dengan keumuman hadis nabi secara zohir tadi dia berdalil dengan keumuman dalil sebagaimana yang disebutkan tadi. Sehingga ala kuliah hal yang jelas dalam permasalahan ini, kalau orang tadi dia sudah punya keyakinan ini memang sudah benar-benar muncul, dia sudah punya keyakinan dengan keyakinan hakul yakinnya dia dengan benar-benar yakin dia maka dia sholat maka dia melaksanakan sholat karena seperti ini boleh jadi yang tiga menit dia belum yakin boleh jadi yang lima menit juga belum terlalu yakin jadi kalau dia tunggu misalnya lima menit dia sudah yakinnya sudah dia, selaksa, dia laksanakan atau misalnya ketika dia munculnya matahari kemudian dia sholat maka itu yang dia pilih itu yang dia ambil pada pendapat dari oleh karena itu uh, saya ingin sebutkan kenapa terjadinya perbedaan tadi terjadinya perbedaan tadi disebabkan karena ketika munculnya matahari maka sholatlah kalian dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, karena di zaman dulu tidak ada perhitungan jam dan yang lainnya Rasulullah keluar Rasulullah keluar dari masjid dan beliau melihat oh ternyata sudah muncul maka beliau masuk dan beliau melaksanakan sholat boleh melaksanakan salat sebagaimana yang disebutkan itu salat syuruk atau salat isyraq. Jadi Rasulullah keluarnya Rasulullah itulah yang di, difahami dengan keyakinan yang memang benar-benar ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah seakan-akan ingin mengajarkan kepada kita harus benar-benar yakin, harus benar-benar yakin. Sehingga ada yang berpendapat, ya sudah kita tunggu dulu lima menit. Ada yang mungkin berpendapat langsung saja. Kenapa? Karena kejelasannya sudah perhitungan yang sudah pasti dan yang lainnya. Dan itu yang dipilih. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf berkaitan dengan acara-acara yang mungkin tidak ada dasar atau tidak ada dalil. Apakah hal yang demikianlah perkara yang artinya kita dianjurkan untuk datang dan mohon maaf sebisa mungkin untuk tidak berhadir, sebisa mungkin untuk tidak berhadir. Kalau seandainya kita dalam keadaan yang sangat sulit, maka carilah, pilihlah waktu yang bukan pada acara, pada keadaan tepatnya acara tadi. Sebelum acara tadi misalnya atau setelah acara tadi selesai, pilihlah waktu yang lebih baik. Kalau seandainya juga tidak bisa misalnya, mau tidak mau hadir dan ini keadaan yang sangat sulit yang dirasakan oleh sebahagian orang mungkin maka paling tidak dia datang dalam keadaan dia tidak berhadir di dalam ya di luar-luar aja misalnya sambil mencangangi sandal orang misalnya ada masalah atau merapiakan sandal misalnya ya yang penting mungkin kalau dia memang sangat-sangat terpaksa namun pilihan pertama dia tidak hadir pilihan yang kedua kalau ternyata dia harus hadir dia harus cari waktu sebelum atau setelah kalau ternyata juga tidak bisa ya sudah paling tidak dia di luar-luar saja. Ya paling tidak untuk menghindari fitnah dan yang lainnya, perkara-perkara yang lebih berat kalau dia tidak bisa berhadir misalnya ada kemodorotan pada diri dia pada keluarganya dan yang lainnya, maka mudah-mudahan ini dalam keadaan darurat wallahu a'lam. nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari ibu tadi tentang mana yang didahulukan, apakah kurban atau apa tadi hutang ya? Apakah bayar hutang? Mohon maaf, bayar hutang itu lebih utama karena itu sebuah kewajiban. Sementara kurban, perkaranya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Meskipun kita sadar keutamaan orang-orang yang berkurban, permasalahannya adalah kalau seandainya kita punya uang, mana yang kita dahulukan? Apakah berhutang dulu yang kita bayar hutang dulu atau kita berkurban dulu? Maka kelazimannya dia membayar hutang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan Ketika mengetahui ada orang yang berhutang dan Rasulullah diminta untuk mensolatkan, beliau tidak mensolatkan. Sampai ada jaminan dari salah seorang sahabat Abu Qatadah yang menyatakan, saya yang menjaminnya Rasulullah. Ini menunjukkan besar dan beratnya perkara masalah hutang piutang di sini dan tentunya diselesaikan hutang dulu. Dan ketika dia punya rezeki, punya kelebihan, maka dia dianjurkan untuk berkorban. Karena hutang adalah perkara yang wajib, perkara yang harus dia tuntaskan dan perkara yang harus dia selesaikan. Wallahu alam. Ya, sesi kedua, persilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam. Uh, seperti kita ketahui Pak Ustadz, sekarang ini lagi menjamurnya di daerah-daerah itu majelis cikir Pak Ustadz. Sedangkan tempatnya itu bukan di tempat ibadah atau masjid lah. Uh, umumnya rata-rata di rumah lah. Jadi bagaimana menurut tanggapan Pak Ustadz atau istilahnya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah itu gimana tanggapannya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan adalah, sementara ini kan banyak pendapat yang mau berkurban harus mendahulukan akikah dulu yang bagi yang belum akikah. Nah, bagaimana di pendapatnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu-ibu. Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini ada pertanyaan tentang salawat Ustadz. Begini kan, kalau kita biasanya mendengar kalau seseorang itu berselawat kita kan uh, wajib untuk berselawat juga gitu kan. Ini kalau misalnya kita mengaji, tapi kita mendengarkan radio live gitu, apakah kita uh, berselawat juga? Mereka di radio itu menyebutkan salawat untuk Rasulullah gitu. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan <tuh> Ustadz. Uh, pertanyaan yang berkaitan dengan Majelis Zikir yang mungkin banyak kita dapatkan yang itu dilakukan atau dilaksanakan mungkin di rumah atau tidak di masjid atau tidak di musola. Bagaimana ta, uh, kita melihat keadaan yang seperti ini? Tentunya. Majelis zikir adalah perkara yang dianjurkan ketika dia ingat kepada Allah, ketika dia mengingat-ingat firman Allah, mengingat-ingat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seutama-utama majelis zikir adalah majelis ta'lim ta Seutama-utama zikir ingat kepada Allah adalah ketika orang itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling utama ketika bicara majelis zikir. Maka kalau mohon maaf majelis zikir hanya zikir-zikir yang disebutkan seperti subhanallah, alhamdulillah, ilahi dan seterusnya, maka perkaranya adalah mohon maaf yang saya tahu kita berzikir cukup sendiri-sendiri, cukup sendiri-sendiri. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, Sabatun yadhilluhum Allah fi dhilli yawma la illa dhillu imamun adilun wa syaban nasya fi ibadati rabbi wa rajulun qalbu ma'alakun bil masajid Rajulani tahabba fi la istama'ali wa tafaraq'ali wa rajulun da'atu imratu dhatu jamali wa mansabin Faqala inni akhafallah wa rajulun zakarallah khalian fafaldan aina Tujuh kelompok yang dilindungi oleh Allah yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang diberikan oleh Allah di antaranya Ini poin kita Rajulun zakarallah khalian fafaldan aina Seorang yang berzikir kepada Allah dia ingat kepada Allah khalian, dia sendirian dia sendirian dan dia menangis dia sadar dia bertobat dia meresapi zikir dia orang-orang yang berzikir sendiri maka mereka mendapatkan naungan dan mohon maaf konteks hadis Nabi saw. Beliau tidak sebut orang-orang yang berkumpul bersama kemudian berzikir bersama tidak tapi Rasulullah menyebutkan rojulun zakarallah kalian dia sendiri dia menyendiri dan ini sulit. Sulit ketika orang itu bisa menangis dan dia berzikir sendiri. Sulit dibanding dengan berkumpul bersama kemudian berzikir dan menangis itu lebih mudah karena efek nangis seseorang itu akan lebih mudah me uh, memberikan kepada seorang yang lain, kepada orang yang lainnya. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan oleh Allah adalah orang yang sendiri. Tapi kalau majelis zikir yang dimaksud adalah majelis Taklim, kajian-kajian agama maka ini jelas mempunyai keutamaan yang berbeda keutamaan yang lain dia mendapatkan ketenangan dia mendapatkan rahmat dia didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan ini keutamaan seorang yang hadir pada majelis zikir yang ketika itulah majelis taklim Pengajian pengajian agama, namun kalau pengajian itu dilakukan di masjid, di musola, dia mempunyai keutamaan yang lain. Dia mempunyai keutamaan yang lebih. Jadi, majelis zikirnya apa? Kalau majelis zikirnya majelis taklim, selama yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian ikhlas, maka dia mendapatkan keutamaan. Tapi, kalau majelis zikirnya adalah majelis zikir-zikir yang disebutkan, maka idealnya berzikir itu mohon maaf sendiri 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 dan majelis zikir yang dilakukan di masjid jelas yang ketiga itu adalah majelis taklim itu jelas lebih utama dan lebih mulia wallahu a'lam apa tadi pertanyaan tadi oh berkurban uh, bolehkah berkurban bagi orang yang belum berakikah maksudnya tidak dipermasalahkan karena ibadah kurban itu berbeda dengan ibadah akikah kurban sendiri akikah juga sendiri dan yang jelas yang sangat membedakan adalah aqiqah itu diperuntukkan dan dialamatkan syariatnya kepada orang tua bukan pada diri kita orang tua yang mana? orang tua yang punya kemampuan yang ketika itu dia mengetahui maka diperintahkan dan dianjurkan Adapun kurban adalah untuk orang-orang yang mempunyai kelapangan orang-orang yang mempunyai kelapangan rezeki jadi seorang yang meskipun dulu dia belum berakikah kemudian di tahun ini dia punya kesempatan untuk berkurban maka dia berkurban karena kalau dia mengakikahkan dirinya dulu dengan anggapan mohon maaf, dengan anggapan tidak boleh katanya berkurban kecuali berakikah dulu, syariat akikah itu dialamatkan kepada orang tua, bukan kepada diri-diri kita. Orang tua yang punya kemampuan Belum lagi ketika kita bicara waktu Waktunya sudah lewat Tahun uh, hari yang ke-7 Atau ke-14 Atau hari yang ke-21 Belum lagi syariat yang lain Yang mengikutkan syariat akikah Bukankah ketika orang itu melaksanakan akikah Digundul rambut anak tadi Sekarang apakah orang itu digundul atau tidak Sekarang apakah dia digundul atau tidak Dan juga diberi nama orang tadi Sementara dia sudah diberi nama Kalau orang itu berdalil dengan dalil Karena Nabi SAW Aqa nafsu ba'dal bi'sa adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Rasul. Ini hadis yang doif karena ada seorang rawi bernama Abdullah ibnu Muharrar dan Abdullah ibnu Muharrar adalah seorang yang tidak bisa dijadikan pegangan di dalam menentukan kualitas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tahu seandainya riwayat itu memang soheh, kalau memang benar misalnya, maka Para ulama hanya menyatakan itu hanya khusus buat diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pada orang-orang yang lain bukan pada uh, umat yang lain bukan pada orang-orang yang datang setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam buktinya apa bukankah Umar Ibnu Khattab beliau lahir dalam keadaan musyrik dan tidak ada dalil yang menyebutkan Umar Ibnu Khattab mengakikahkan dirinya Abdullah uh, Abdullah Abdurrahman Ibnu Auf adalah salah seorang sahabat yang sangat kaya raya tidak ada dalil yang menguatkan Abdurrahman ibnu Auf beliau mengakikahkan dirinya. Padahal beliau mampu, beliau orang yang sangat kaya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalaulah seandainya yang dijadikan pendalilan mengakikahkan diri itu boleh dengan dalil mencontoh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dijelaskan ini hanya khusus buat diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dalil itu sahih dan ternyata para ulama hadis meneliti itu bukan dalil yang sahih karena ada seorang rawi bernama Abdullah ibnu Muharrar. Wallahu a'lam. Salawat atas Nabi yang didengar ketika ada kajian agama melalui radio, atau mungkin melalui televisi. Selama itu, live, apakah juga dianjurkan untuk menjawab? Tetap dianjurkan, tetap disunahkan selama kita mendengar. Selama kita mendengar, maka itu tetap dianjurkan. Jadi, kalimat-kalimat salawat itu tetap dianjurkan selama kita mendengar. Bahkan, secara tidak, uh, tidak live pun, sebahagian ulama menyatakan selama kita mendengar selama kita mendengar maka itu tetap dianjurkan berbeda tentunya permasalahannya ketika kalimat azan yang dikumandangkan yang bukan secara live bukan secara live karena hadis nabi hanya menyebutkan idahsami itu kalau kalian mendengar muadzin azan sementara kalau bukan live bukan seorang muadzin yang azan namun itu hanya sebuah rekaman jadi perbedaan ketika azan itu dijawab kalau dia live. Kalau dia tidak live, maka tidak dijawab. Kenapa? Karena yang terdengar itu hanya kalimat adzan, bukan muadzin yang yang adzan. Tapi kalau salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah hanya menyatakan ketika kalian mendengar namaku atau salawat itu disebutkan, maka bersalawatlah kalian kepada aku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna salawatukum yuballighuni haitsu makuntum kata nabi karena sesungguhnya salawat yang kalian sampaikan itu sampai kepada aku ada yang menyampaikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam jadi salawat yang kita dengar secara live itu dijawab bagaimana secara tidak tidak live tidak live salawat tadi maka sebagian ulama tetap menyatakan itu pun perkara yang dia jawab karena ini berbeda dengan kalimat azan sebagaimana yang disebutkan tadi wallahu a'lam masih 7 menit, silakan. Iya, terima kasih. Oh, itu. Uh, sumbangan sapi korban dari perusahaan yang non muslim, tapi ditaruh nama-namanya karyawan Islam gitu. Ini apakah dikatakan korban atau hanya sumbangan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu musola ada berkorban lima ekor sapi. Sapi itu disembelih semuanya dan dagingnya tercampur baur gitu ada yang mengatakan bahwa kalau sapi A itu tujuh orang harus itu sapinya, harus itu jantungnya, harus itu hatinya, tidak boleh dicampur baur. Ini ada yang sangat keras. Ini saya rasa apakah itu boleh dicampur? Artinya campur aduk begitu, tetap bagiannya sama tiga kilo misalnya per per jiwa demikian. Satu lagi, Ya ya belakang tuh. Ya. Tolong, tolong tolong terakhir. Cukup dua orang. Maaf, Bu. Bu ya, satu aja lagi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya, masalah hukum hukum kurban yang pertama, adakah dalil tentang pembatasan satu sapi untuk tujuh orang? Yang kedua, adakah dalil tentang penyebutan nama bagi yang berkurban sebelum hewannya dipotong? Kalau ada dalilnya, tolong sebutkan dalilnya apa. Kemudian, terdapat di dalam kitab hadis apa babnya apa? Karena ini masalah hukum, harus jelas sumbernya. Terima kasih, iya. Ya, terima kasih, silahkan. Uh, baiklah, yang jelas saya tidak hafal babnya, tidak hafal kitabnya. Ulama sepakat dan disebutkan banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dicek pada kitab Asabus Sunan, bisa dicek pada kitab Asabus Sunan. Kalau anda mempunyai kitab Asabus Sunan, disebutkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara sapi itu tujuh orang, Onta sepuluh orang itu disebutkan dalam kitab Asabus Sunan. Dan silahkan kembali kepada kitab-kitab tadi untuk mencari kejelasannya. Karena jelas saya tidak mungkin untuk menghafal bab-babnya, tidak mungkin untuk menghafal halamannya. Ini perkara bagaimana kita menuntut ilmu supaya lebih giat. Jangan nang masaknya aja, jangan yang masaknya aja. walau aalam. Uh, kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya tentang kurban non-Muslim. Yang itu diberikan kepada orang-orang Muslim, kemudian mereka berkorban dengan nama-nama mereka tidak dipermasalahkan, tidak dipermasalahkan. Jadi seorang non-Muslim yang mungkin dia punya perusahaan dan dia pengen menghadiahkan. Uh, harta dia dia berikan kepada orang muslim dan orang muslim ini kemudian berkurban dan dia berniat dan nama-nama itu disebutkan sebagai seorang muslim maka ini tidak dipermasalahkan tidak dipermasalahkan dan bukankah mohon maaf perkara yang seperti ini seseorang yang misalnya mengirimkan uang kepada orang lain kemudian orang lain yang berkurban bukan nama dia yang dapat pahala adalah yang mengirimkan dan yang menyebutkan yang disebutkan nama tadi adapun non muslim jelas mereka tidak punya pahala mereka tidak mendapatkan pahala dan pahala itu akan didapatkan oleh orang-orang yang nama-namanya yang disebutkan karena ada kelaziman hukum ada kelaziman hukum bagi orang-orang yang disebutkan namanya tadi apa kelaziman hukum yang disebutkan nama-nama Dia, tidak memotong kukunya, dia tidak memotong rambutnya, dia menahan diri untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Dan ini kelaziman hukum yang berlaku. Dan kita tahu sebagaimana Nabi SAW, Alaihi bukan karena Rasulullah ketika itu beliau mengakikahkan cucu beliau Hasan dan Husain. Jadi bukan Ali yang bukan Ali yang keluar duitnya karena Ali adalah seorang yang miskin, orang yang tidak mampu maka Rasulullah yang menjamin atau menanggung Akikah, Hasan dan Husain ketika itu jadi pengalihan harta kemudian diniatkan kepada orang yang lain ini tidak, tidak dipermasalahkan kalau orang ini adalah seorang muslim dia dapat pahala, kalau dia adalah orang yang bukan muslim dia tidak mendapatkan pahala dan artinya orang ini tetap dihitung dia adalah berkorban pada saat itu dan harus ada kelaziman hukum yang disebutkan tadi kemudian berkaitan dengan permasalahan yang bercampurnya, daging bercampurnya apa hati daging atau jantung dan yang lainnya, apakah ini tidak, apakah ini diperbolehkan atau tidak selama, selama si pekorban dia diminta keikhlasan, dia diminta keikhlasan, masing-masing orang ikhlas maka ini tidak dipermasalahkan, tapi ketika orang ini mungkin tidak mau, dia tidak ikhlas maka kita harus bertanggung jawab, panitia harus bertanggung jawab, karena boleh jadi mungkin, oke okay lah misalnya beratnya itu sama, boleh jadi daging yang dia incar itu lebih segar mungkin menurut dia karena mungkin dia tahu betul, oh ini daging saya segar ini, ini nyaman ini dagingnya boleh jadi mungkin seperti itu, sehingga kalau terjadi bercampurnya hal-hal yang disebutkan tadi maka paling tidak meminta keikhlasan, meminta keikhlasan dan sebisa mungkin dengan usaha yang maksimal panitia berhati-hati agar tidak tertukar sapi satu, sapi dua, sapi tiga meskipun mungkin timbangannya sama tapi itu kalau seandainya ternyata tercampur maka sebelum mungkin sebelum uh, pembagian tadi sudah minta keikhlasan dulu dan ini lebih baik minta keikhlasan dulu kalau kalau misalnya tercampur dan yang lainnya tapi kapanpun satu orang mungkin tidak ikhlas atau tidak mau maka perkaranya adalah benar-benar harus berhati-hati dengan daging orang tadi dengan orang yang memiliki kurban yang mungkin dia menginginkan daging yang disebutkan tadi wallahu a'lam